Apa kabar? Sekarang aku lagi ada di Manja Bogor. Jadi Manja Hijab sekarang melebarkan sayapnya di kota Bogor. Jadi hari ini rencananya aku ada opening bareng sama Bapak Wali Kota dan juga Ibu. Dan aku hari ini juga pengen live shopping di Instagramnya Manja Hijab. Toko keberapa ya Mbak? Toko ke-10 mungkin ya. Toko ke-10 dari Manja Hijab. Kita tepatnya di Bogor itu di Jalan Pajajaran nomor 26. Jadi buat teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini, masih banyak kesempatan waktu untuk bisa berbelanja baju lebaran. Tahun ini aku ngambil konsep Love, Hope, and Happiness. Banyak banget motif-motif print baru yang Igu ingin suguhkan buat kalian. Jadi di Manja Hijab Bogor ini sebenarnya jadi one stop shopping. Semua brand muslim aku ada di sini. Yang utama ada Manja Hijab, ada Halif, ada Minimi, dan ada juga Privilege Modest alias Prive gitu. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh mau beli Prive, nggak perlu ke Bandung atau ke Jakarta. Jadi cukup di Bogor aja gitu, karena store yang ada di Bogor ini lumayan cukup besar. Jadi banyak muat seluruh brand aku di sini gitu. Sebelumnya aku mau kasih lihat dulu. Ini dia butik Manja Bogor. Saat ini aku lagi nunggu kehadiran Bapak Wali Kota dan juga Ibu. Jadi hari ini aku mau private showing butik aku yang baru. Di butik sengaja customernya sudah mulai sedikit, karena memang supaya Bapak sama Ibu bisa private melihat koleksi aku yang ada di sini. Seru. Aku sebenarnya sama Kang Bima udah lama kenal, tapi kenalnya by WhatsApp. Ini sekarang bakal ketemu langsung. Ya, kita tungguin kehadiran beliau. Kita lagi heboh mengatur gimana caranya nanti Kang Bima bisa potong pita, ya. Ini pita ala kadarnya, oke, tapi bermakna untuk kita semua. Seperti ini. Apakah ini ada hadiah mobil? Enggak ya. Jadi nggak sih wali kotanya datang ini? Oh jadi. Selamat ini datang, iya. Ini dia orangnya. Teh, apa kabar? Aku ingin memberikan bunga. Selamat datang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga barokah. Semoga rame. Ya. Sukses selalu. Dan mudah-mudahan memberikan ruang bagi batik Bogor juga nanti. Amin. Terima kasih. Ya. Silakan.
brand Manja toko ke-10. Nah, tapi karena besar, jadi aku ada Manja, ada Halif, ada yang premiumnya juga aku taruh sini. Jadi kayak one stop shopping. Oke. Nah, ini keren nih. Yes. Ini gue juga nih. Jadi, nah, nih Kang, ini kan ada motif kotak-kotak. Ini bukan hanya sekedar kotak-kotak, tapi inisial I sama G. Aku, oh, ini? Ya, aku gabungkan sedemikian rupa. Ini premium lupa. Bukan? Ini yang premium. Oh, premium. Jadi ini yang premium. Kalau premium itu kita butiknya ada di Kemang sama ada di Bandung gitu. Tapi karena sekarang di sini lagi mau Lebaran, jadi mau ada yang taruh sini juga. Ini baju tidur teh. Jadi bukan hanya keluar aja cantik di kamar juga cantik ala Igun. Jadi di Lebaran tahun ini aku ngambil tema love, hope, and happiness karena aku merasa bahwa kayak kita lagi pandemi gini tetap harus ada cinta, harapannya juga tetap dapat, kebahagiaan juga tetap dapat. Jadi pas Lebaran kemarin aku beranikan diri untuk bikin virtual fashion show di Bandung. Semuanya yang terlibat di swab antigen datang sama pulang. Dan alhamdulillah bisa terjadi dan zero case gitu. Nah, nanti di atas aku bikin burger, Kang. Namanya Lu Burger. Ini pertama di sini. Di Bogor pertama, di Jakarta, di Bandung, di mana-mana udah ada. Sama ada kopi aku, kopi Kejora. Di situ juga. Di atas juga. Wah, keren. Jadi bisa makan-makan, bisa belanja. Jaketnya keren tuh. Silakan. Jadi ini koleksi, salah satu koleksi Love and Hope and Happiness. Karena hari ini aku mau jadwalin ada online shopping juga, Instagram. Jadi kita ngelibatin model, jadi nanti kita shoot bisa jualan juga lewat online. Karena pandemi gini justru 70% tuh pendapatan kita dari online, Kang. Gitu, kalau sekarang tetap toko buka, tapi kalau bisa 25% orang bisa belanja masuk, jadi gantian. Jadi kalau Halif tuh ada pokoknya, ada sportinya. Dan Halif sekarang aku kolaborasi sama Raffi juga, Kang. Oh gitu? Bikin baju sport buat bolanya dia, Cilegon FC. Oh, bukan. Eh, sebenernya mau dia ambil juga. Mau siapa? Sama Raffi. Oh gitu? Iya. Wah, seru banget. Nanti kita collab untuk menunggu. Ayo, boleh. Aku dipanggil Halif. Nah, kalau ini yang brand anak-anak nih, Kang. Jadi aku punya mini. Aku kolaborasinya sama Rosa. Jadi ada kaos, terus begitu aku bikin hijab instan buat anak-anak. Jadi mereka udah tinggal pakai. Tuh, jadi dia tinggal. Oh, dimasukin situ. Iya, udah tinggal masuk gitu. Satu keluarga lah istilahnya, mereka bisa one stop shopping di sini. Ini bagus, nah, ini koleksi baru, ya. Ini pemesanan batik Bogor sih bagus. Boleh? Ya kan? Batik Bogor tuh itu ya, hujan. Puncak. Aku tuh pernah loh, Kang, show waktu itu di mall apa gitu. Di Botani. Botani Square, iya. Nah, kita ini sebenarnya kalau di Manja 70% kita jualannya kerudung. Oke. Okay. Yang paling best seller, yang ribuan laku itu justru yang ada nama Igunnya, alhamdulillah. Mas, aku ya. Kalau aku lihat kayaknya S deh. Iya. Aku sekarang lebih banyak pakainya yang katun karena kan orang banyak di rumah gitu kan. Jadi dia juga enggak panas dan enggak bikin budek kan. Jadi kalau suami manggil istrinya kedengeran. Nggak ribut. Tapi nama Ivan Gunawannya kelihatan. Kelihatan. Lalu 10 tahun lalu namanya udah memang dipatenkan untuk jadi brand, Kang. Oke. Jadi ini t-shirt-nya. Ini kita bikin semua knit. Jadi hampir semua material kita buat. Dan semua produksinya lokal. Print di lokal, jahit di lokal, semua distribusi. Oh, ada. Juga ada kolaborasi sama dia anak keterbelakang gitu, tapi dia bisa ngedesain, bisa gambar motif. Dulu gara-gara dia bintang tamu Brownies. Okay. Terus aku kasih alat tulis, aku diajarin. Dia enggak ada yang ngajarin. Jadi dia gambarnya kita collect, kita redesign lagi jadi kerudung, baju, kopi, burger. Ya.
Ribut banget. Jadi ya kalau semuanya kan udah ada yang manage sih sebenarnya. Ya. Memang sudah ada tim masing-masing. Jadi kopi kebetulan kakakku yang megang. Terus kalau misalnya memang manja sudah ada tim sendiri yang alhamdulillah sekarang udah sampai 4 tahun gitu. Hmm. Jadi ya senang sih Pak buka satu titik-titik yang memang bisa merekrut orang lagi juga untuk bisa kerja gitu kan. Jadi total udah berapa outlet? Kalau manja ini ke-10. Manja ke-10, kalau yang premiumnya yang Jakarta, Jabodetabek, Bandung? Bandung udah ada. Nah. Jadi Bandung, Bekasi, Bogor, Solo, Semarang, Makassar, Purwokerto, Pekanbaru. Pekanbaru ada manja? Ada. Malang. Mana lagi? Satu lagi mana sih? Lo urutin. Itu pasti dikontrol semua muter. Dikontrol muter. Jadi aku keliling, Pak. Jadi kayak kemarin ke Malang, aku bikin meet and greet di Malang. Jadi orang bisa langsung lihat gitu. Ntar ke Bandung. Jadi muter-muterin aja gitu. Gitu. Tapi ini pandemi agak berkurang enggak? Justru alhamdulillah kita naik. Malah naik kan dia. Iya. Rani, kita pandemi naik berapa persen, Rani? Aku dari 2 tahun terakhir sudah mainnya di online. Jadi kita tidak mengharapkan orang untuk datang ke toko. Online, online biasanya aplikasi apa? Aplikasi kita punya tim WhatsApp sendiri, ada nomor WhatsApp, ada website dan e-commerce gitu. Dan tahun ini aku di support full free ongkir dari JNE. Gitu, karena memang kayak kemarin kan sempat berapa bulan tuh toko kita harus tutup kan. Nah, tapi anak-anak tetap kerja dari rumah gitu. Karena setiap artikel stok kita foto, jadi kita jual gambarnya itu real, gitu. Jadi nyampe ke klien, ke customer, sama barangnya datang. Terus sama size chartnya kan udah jelas. Jadi orang sekarang udah terbiasa jualan online, lingkar dadanya berapa, lingkar pinggangnya berapa, gitu. Nah kalau aku biasanya kerudung aku ini juga saya jadiin pajangan rumah, aku frame, jadi bisa jadi pajangan rumah. Jadi ala-ala kerudung Hermes. Iya. Nah, sekarang kita bangga sama kerudung sendiri. Jadi kita bikinnya burger kita di sini. Burger sama kopi aja? Iya. Instalasinya biar asapnya sendiri atau join mesin apa? Ini aku sama sahabat tamaku yang kerja burger. Kurang afdol kalau yang punya Bogor nggak hadir. Doain tempatnya, insyaallah. Ini kan juga menambah kayak adik kota Bogor. Amin. Kan bayar pajak semua. Yes, ini, kan? Harus. Always.